Sini. Aku titipkan Aidilfitri sam. Oh salah. Pak. Ha, G tolak ke depan, tarik, tarik situ, tarik. Lepas pada sentuh situ, tarik balik ke dalam. Begitu. Ha, sekali lagi. Pak. Tak sedap pandai. Dik, satu lagu, Dik. Assalamualaikum. Salam, Dik. Abang siap, bang? Alhamdulillah, Dik. Kau punya setup, sumpahlah. Style lu gila, Mat. Eh, abangnya setup lagi style lu, abang. Tak ada, kau punya style lu, serius. Eh, abang lagi style lu, tu. Belakang lampu-lampu. Ini apa, dia studio, eh? Tak, bilik saya. Tapi, so, korang, saya dengan ayah saya buat macam ala studio, lah. Okey, kejap. So, mana kau boleh main gitar? Tak boleh. Lepas tu? Boleh. Pak. Okey, abang nak tanya kau, Dik. Untuk orang macam abang, yang hanya tahu chord C, A minor, G dengan D je. Engkau rasa abang boleh, berapa lama abang boleh belajar main gitar tu jadi pandai? Weh, dah pandai dah tu, dah tahu chord. Empat chord je dah tahu. Yelah, kira pandai lah tu. Yelah, macam mana nak pandai sepenuhnya chord tu? Nak pandai sepenuhnya, itu je abang tahu. So maksudnya kena tahu chord lain lah. Betul juga. Tapi nak main chord lain tu senang je sebab abang dah pandai. Okey, instrument apa lagi yang kau boleh main? Tu belakang-belakang. Gitar karen boleh main ya? Boleh. Okey, aku rasa kita tak payah buang masa. Jom kita payung satu lagu. Alamak, saya tahu. Lagu yang abang pernah nyanyi sebelum ni. Okey. Engkau ex macam babi, muka kau macam babi, kenapa kau tinggalkan aku? Wahai ex girlfriend perangai macam babi, jangan kau coba untuk datang ke sini lagi. Memang baiklah. Pak. Kau memang sempur, Dedek. Serius lu. Memang. Kau buat macam gini kan? Kau buat macam gini ni, kau post buat konten kat mana? Facebook? Alhamdulillah adalah juga kat YouTube. So, more tu kepada YouTube ke Facebook? YouTube. So, selalu ni kau buat apa je konten yang macam mana? Sebelum ni macam dengan adik-adik, challenge-challenge ke apa ke. Tapi sekarang ni dah start aku tu konten Omeh lah. Macam dekat Omeh kau buat apa? Siapa tu? Eh! Adik. Adik dia nanti dia nak cakap. Eh, ramai! Tiga orang. Apa hang sing hao chang fei ya? Oh my god. Oh, so. Pak. Ni yang betul-betul lah. Payung satu lagu yang betul-betul punya. Lagu apa, bang? Lagu Titik boleh main tak? Titik. Aku titip. Oh, ingat Titik mana? What? Bro, what are you talking about, man? Pak. Dia. Oi. Itu ke mana pergi? Boleh. Okey. Sini. Okey. Dekat second dia sebelum masuk chorus. Okey. Ini salah. Oh, okey. Okey. Okey, terlambat lah. Okey, terlambat. Pak. Sini. Wire tak ni. Wire yang biru tu ni. Masukkan dalam sikit. Kemaskan sikit. Wire biru kat depan tu kena. Okey. Dah. Okey, dah. Cantik. Okey, tu je tu. Nice. Okey. Okay. Terlambat eh. Oh, okey. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan Aidilfitri sama. Oh, salah. Pak. Oh, salah. Salah. Apa Aidilfitri yang kau ni? Aku baru nak feel tadi ni. La ilaha illallah. Aidilfitri mana? Bukan Aidilfitri. Member saya aku macam tu. Aku titipkan di dia.
tu nak panjang ke ataupun sikit D tu daripada C minor tu kau tolak pergi G, G tu pergi tepuk dekat D. So D dia pakai Snake Sengsia punya chord. Ha macam gitu. Aku titipkan macam tu. D ya, ana pak. Oh. G tolak ke depan, tarik, tarik situ, tarik. Lepas pada sentuh situ, tarik balik ke dalam. Macam gitu. Ha sekali lagi. Adi kok. Itu dah masuk kubro, jangan. Oh, kubro. Kita masuk balik yang aku titip D. Aku titip ya. Jangan nangis, jangan nangis. Bukan macam tu. Aku titip ya. Nampak tak? Ha, siap. Jejak. Ada tak ada? Ada tak ada? Titip ke yang Aidil Fitri. Tak, bukan Aidil Fitri. Dia. Oh, dia. Aidil Fitri tu dah second chorus. Yang lancurkan perjumpaan. Ha, dia tu tarik balik. Tarik balik. Ha, tarik balik. Okey. Ini betul. Ini kau pun jadi macam ni. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia seperti ku menyayanginya. Ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Dan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Memang gifted betul lah. Eh, kau tahu tak adik, orang lelaki kalau boleh nyanyi, boleh main gitar, memang perempuan tengok. Eh tak, saya lelaki suka saya. Sama. Eh, jap, channel YouTube apa ni diorang tanya ni? Oh, boleh eh, support-support sikit. Gila tak boleh? Mestilah boleh, oh, kau dah nyanyi kot. Dia orang yang ada bakat ni, kita kena support. Kita kena ketengahkan. Kita kena bagi tahu dunia yang kau boleh buat itu, kau boleh buat ni. Oi, dunia. Ya. Yeah. Tiga badik tu sebab ada tiga beradik lah. Baik lah ada korang ni. Okay, korang boleh pergi support, subscribe. Jangan lupa subscribe. Yang paling penting sekali dah subscribe tu, korang kena tekan butang loceng tu supaya bila diorang post apa-apa, korang orang yang pertama yang akan masuk tengok. Jadi untuk tiga badik, Abja wish you guys all the best, best of luck. Semoga berjaya dunia akhirat. Teruskan buat apa yang anda nak buat. Jangan biarkan orang lain mencuri kebahagiaan awak bertiga. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bye. 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 Dah lah pandai nyanyi, kelakor pula tu. Aku titipnya.